Permisi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, Tante Rati akhirnya datang juga. Tante, mau aku temenin lihat sepatunya. Tante, kalau ada yang Tante suka, Tante pilih aja. Free buat Tante. Oh, yang mana? Serius? Ya udah deh, boleh kalau gitu. Bagus-bagus ya Mayang ya? Iya, bagus-bagus. Ih, bagus nih. Iya. Mbak, lihat deh. Ini bagus banget sepatunya. Ini Mbak kok? Ya. Kok rusak sih? Kok lepas ini rusak ya? Haknya tuh. Kok bisa patah kayak gini ya? Ada apa? Ini kenapa bisa rusak kayak gini ya? Jangan kalian lagi ngerusakin. Gimana ngerusakin? Kita baru pegang kok. Iya. Kamu jangan kasar ya sama pembeli. Jangan asal nuduh. Baru cuma nanya, siapa nuduh sih? Nanyanya yang sopan. Tante Rati, Tante Mayang, Tante lihat-lihat yang lain dulu ya. Oke? Ayo, Mbak. Yuk, yuk. Ini kan gelang aku. Kamu kan gelang aku. Apaan sih? Ini tuh gelang aku nemu di depan toko. Ah, aku ingat sekarang. Kamu kan yang merhatiin toko ini dari jauh? Atau jangan-jangan kamu punya niat jelek buat toko ini? Awas sih kamu. Yang suka nunggu orang sembarangan bisa nggak? Sini balikin gelangnya. Nih, gue balikin. Ini bukan milik, mana dipakai-pakai aja. Hanya kalau bukan milik, jadi dipakai-pakai. Beres-beres ya. Yang bener, dan jangan macem-macem. Gawat nih. Dia tuh bisa jadi ancaman buat aku. Aku harus kasih dia belajar. Aku sih. Ya Allah, tolong hamba ya Allah, lindungi hamba. Ayo. Ternyata wajah lo cantik juga. Rasa aku gak enak ya. Preman itu langsung kabur gitu aja. Gak nyakitin aku. Aku jadi kepikiran toko. Kayaknya aku harus ngecek toko deh. Buat nyari tahu Rania kerjanya benar atau enggak. Aku punya rencana sama foto ini. Pokoknya aku akan hancurin semua sepatu yang ada di toko ini dan aku akan mengekam nih hitamkan si Murni. Lala kan tahu siapa perampoknya. Jadi dengan ini semua pasti Murni makin disalahin. Ini baik. Jadi ternyata kamu selama ini ngerusakin sepatu, hah?
pun juga aku udah curiga sama kamu. Pasti kamu punya niat buruk buat toko aku. Aura kamu tuh gak baik. Kamu mau kemana lagi, ha? Mas, dengerin saya! Dengerin! Kamu mau ikut aku baik-baik? Atau aku teriakin kamu sebagai maling biar kamu dikeroyok mau, ha? Lepas! Lepas! Aku gak bisa lari, kamu belum mau lawan! Mas! Lepas gak? Lepas! Kamu jangan macam-macam dan berani kabur ya. Simpan teriakan kamu ke kantor polisi. Mas, kamu ngapain kesini? Mau jemput aku? Ya jemput kamu lah. Tokonya udah tutup kan? Iya, udah, tapi aku masih harus lembur nih. Masih ada yang belum aku beresin. Aku soalnya sendirian. Loh? Itu sepatunya kok pernah berantakan? Yaudah, aku bantuin kamu. Sekalian aku nemenin kamu lembur ya. Udah gak apa-apa, aku bisa ngurusin sendiri kok. Udah, itu kan kerjaan aku. Udah, aku pulang aja. Udah, aku pulang aja. Loh? Itu Murni, katanya kamu sendirian. Iya, Murni baru aja mau jalan. Mungkin ada minta tolong sesuatu kali. Aku kelamaan ngobrol sama kamu nih di luar. Udah, kamu pulang aja. Gak apa-apa kok, ya? Ya udah, kamu jangan kemalaman ya. Nanti kamu kecapean. Iya. Ya udah, aku balik. Iya. Tapi Mas. Iya.